Yo, hello, what's up guys, berlagi bersama channel gue Kakak Batola Official, bersama gue Gamers Ganteng Idaman. Boom. Yo guys, jadi di video kali ini gue itu mau buat, yaitu adalah rumah rahasia, yaitu rumah di belakang ini, di belakang air terjun. Woi, ini ada ayam, gimana ayam mau naik ke situ ya? Kenapa ini ada air? Air terjun yang super mega besar itu, dan situ terowongan gitu sih, kayak terowongannya itu nembusnya ke sungai nih, sungai yang besar. Ini mantap banget sih. Ini maaf banget ya kalau ada ngelek-ngelek. Ini yang mati ayamnya cuy. Kenapa naik gitu? Nah jadi seperti ini adalah, jadi kita mau bikin rumah rahasia atau tempat itu atau markas rahasia itu atau yang bisa disebut itu hidden house. Nah jadi gua mau bikin itu ya guys ya. Oke, kayaknya kita langsung bikin aja ya guys ya. Kita langsung bikin hidden house. Oke, langsung let's go. Kita langsung bikin hidden house. Nah, kita lubangin dua kayak gini dulu. Biar buat room, buat ini, buat anunya. Kita lubangin terus ini guys. Terus ini memang agak gelap. Kita cari torch dulu ya. Kita cari torch. Nah, ini torch. Kita cari torch dulu agar enggak terlalu gelap. Nah, jadi seperti nah ini guys ya. Jadi tinggal kita taruh pintu aja ya guys ya. Nah, jadi ini. Jadi kan airnya itu enggak masuk gitu. Nah, jadi seperti inilah guys ya. Terus kita bikin ruangan-ruangannya ya guys ya. Kita bikin ruangannya. Aduh, mati lampu. Kita taruh di sini aja lampunya. Di sini. Nah, jadi sini. Terus kita bikin ruangan rahasia ya guys ya. Nah ini kita harus beli tanah guys ya, supaya penyamaran kita ini benar-benar nggak terlihat gitu, kayak benar-benar nggak ada orang yang tahu. Nah kita harus ini, nah guys, seperti ini. Nah terus atasnya juga. Nah jadi penyamaran kita ini supaya orang nggak ada yang tahu bahwa kita tinggal itu tinggal di sini ya guys ya. Nah seperti ini. Nah jadi kita orang-orang itu nggak tahu bahwa ada rumah di sini ya guys, padahal ada rumah di sini coy. Nah terus kita bikin kayak gini ya, terus ya guys ya, kita bikin. Nah kalau ada seperti ini kan tinggal tambahin sini. Oke, selesai. Nah jadi ini adalah, terus ini ruangan yang ke satu ya guys ya. Ini bakalan kita gunain, bentar ya, kita bakalan kita gunain buat tidur, buat ini tempat tidur ya guys ya. Nah let's go. Aduh maaf ya. Nah ini bakalan kita buat untuk tempat tidur ya guys ya. Nah ini ada tempat tidur ya guys ya. Di sini, oh kita taruh di sini aja lebih bagus. Nah ini adalah tempat tidurnya ya guys ya. Ini kamar satu. Terus kita mau bikin WC nya ya guys ya. Kita mungkin kita buat di sini aja dah. Nah kita mau bikin WC nya ya guys ya. BTW gue udah bisa cara buat WC, dan gue udah ngerti gimana caranya buat WC ya guys ya. Kita tambah lagi satu. Nah kayaknya kita ini kan tempat tidur, terus di sini ini dapur, terus ini WC ya guys ya. Nah sini kita bakalan bikin WC nya kita buat di sini. Ini udah mau malam coy. Kita bikin WC di sini ya guys ya. Terus kita taruh pintu WC-nya di sini. Nah, kita bikin pintu WC-nya di sini, terus taruh kayu. Nah, lihat sih gua memang. Aduh banyak semut, guys. Nah, jadi setelah itu kita taruh toaster dulu. Nah, biar lebih terang karena ini udah mau malam ya guys ya. Nah, ini udah ada pintu, terus kita cari, kita lobangin ini. Nah, itu kita cari kloset ya guys ya. Nah ini adalah kloset, terus sama penutupnya itu penutup WC. Nah ini penutup WC nya kita ambil juga satu guys. Terus kita taruh di sini. Ini adalah tempat beraknya, kita taruh ini. Nah jadi seperti ini adalah WC nya guys ya, bisa dibuka tutup, dan ini adalah WC nya mantap sekali. Dan kita taruh terus lagi biar lebih terang. Nah jadi seperti ini ya guys ya. Ini WC.
Nah, di sini ada kamar, kita tambahin kayak figura-figura itu biar lebih keren. Biar lebih keren kita taruh item frame. Nah, seperti ini. Oke, dua aja kayaknya sih. Nah, dua aja ya, guys ya. Nah, jadi kita bikin dapur di sini ya, guys ya. Kita bikin tempat memasak. Nah, ini kita bikin dapur ya, guys ya, biar untuk masak. Nah, sama kompor. Nah, guys, ini ada furnace-nya, terus sama kompornya satu. Nah, udah selesai ya, guys ya. Nah, mantap banget kan? Nah, coba kita lihat dari luar ya. Ini tempat tersembunyi banget ya, guys ya. Nah, ini udah ada kamar untuk tidur, ini untuk dapur untuk masak ya kan. Terus di sini ada WC-nya. Nah, WC-nya nah buatkan kalau berak. Kayak gini aja. Nah, gue lagi berak, coy. Mantap, coy. Oke, main Minecraft ini melatih ke kreatifan ya, guys. Jadi sangat bermanfaat. Nih, enggak tahu nih malam kayaknya. Oh, malam ya, guys ya. Kita ubah ke siang dulu. Karena kita ini adalah cheater. Kita ubah ini ke siang ya, guys ya. Karena kita ini cheater, coy. Nah, bem-bem. Nah, langsung siang ya, guys ya. Nah, kita langsung keluar aja. Jangan lupa tutup pintu. Bam. Bam. Bam, guys. Enggak ada yang tahu rumah kita ada di situ ya, guys ya. Bentar ya, kita tadi itu ada yang ketambel itu. Nah, kita tadi itu ada dua blok ya, guys, biar lebih hidden, guys. Gua suka yang rumah yang hidden gitu. Nah, tadi di sini ya ada dua blok itu, kita tambal aja. Nah, kita tambal aja. Nah, guys, mantap kali kan? Nah, enggak ada orang yang tahu bahwa di belakang ini itu, guys ya, ada rumah. Padahal orang dari luar nggak tahu bahwa ada rumah dari sini ya, guys ya. Dan padahal di dalam air terjun ini ada sebuah ruangan rahasia yang sangat bermanfaat. Ada kamar untuk tidur, ada dapur, ada WC untuk berak juga. Mantap banget kan, coy. Nah, jadi seperti ini ya, guys ya. Nah, terus ini adalah tempat yang benar-benar rahasia. Bang, terus naiknya gimana, Bang? Nah, naiknya itu tinggal lewat sini aja, coy. Nah, lewat sini kan? Nah, terus lewat sini. Nah, ntar ya. Nah, buat kalian yang gak tahu cara lewatnya itu gini aja, guys ya. Nah, kalian udah turun kan? Nah, terus masuk. Jadi caranya itu lewat sini, guys. Nah, putar naik, terus lewat sini. Nah, lewat sini ya, guys ya. Lewat situ, terus kita masuk. Nah, ini kita udah masuk. Hati-hati ntar terseret. Kita langsung buka pintu kita. Nah, ya, seperti ini ya, guys. Air nggak bakalan masuk ikut. Nah, di sini ada figura 2, ada tempat tidur 1. Kita bikin mejanya ya, guys ya. Kita bikin mejanya biar lebih mantap, coy. Kita bakalan bikin meja. Kita bakalan bikin mejanya ya, guys ya. Nah, ini. Terus sama ini. Nah, kita bakalan bikin mejanya ya, guys ya. Nah, ini adalah mejanya, kita udah bikin. Terus kita tambahin karpet ya biar mantap, coy. Biar lebih elegan gitu sih. Gua tambahin karpet. Aduh, mana karpet. Nah, ini karpet hijau aja ya, guys ya. Karena gua lebih suka warna hijau. Nah, ya sih, mantap banget kan. Nah, kita tambahin lagi di sini. Enggak bisa di situ. Ya udah seperti ini, di WC enggak usah. Nah, jadi seperti ini aja ya, guys ya. Oke, kayaknya udah segini aja ya, guys ya. Mini kamar, ini dapur. Kalian bisa lihat kan? Ini dapur, ini ada WC. Aduh. Ini ada WC. Nah, ini WC. Ini ada pintu juga. Nah, ini adalah tempat rahasianya yang pernah gue buat ya, guys ya. Jadi orang-orang itu benar-benar nggak tahu ya. Oke, kita closing dulu. Nah,
Oke guys, kayaknya udah segini aja ya guys ya. Terima kasih banget udah nonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan thanks for watching. Puh!